Nah, ini udah nyala. Ini kita bisa tambahkan kayu bakar di melalui lubang ini seperti ini. Kalau kurang ya kan. Nah, misalkan masaknya lama atau banyak gitu, kita bisa tambahkan lubang ini. Nah, kalau kita mau dorong, misalkan kita perlu api yang banyak nih, kita bisa hidupkan kipasnya. Oke. Nah, ini kita tutup seperti ini. Nah, baru kita colok. Nah, tuh apinya seperti itu. Ya, oke. Okay.